Kata Mas Alek, pelek gak pernah salah. Ini bro, kedatangan subscriber dengan Mas siapa ini? Alek. Mas Alek, dari mana? Demak. Dari? Demak. By the way, bisa tahu saya dari mana, Mas? Dari YouTube, Mas. Sering lihat ini tadi? Sering lihat. Terus, ini pembeliannya Pokros ya, T37 ya? Iya. Kenapa kok milih pelek ini, Mas? Karena sesuai tempat, tidak pernah salah. Sebelumnya udah pernah mainan mobil juga ya? Udah pernah dulu. Dulu mobilnya apa berarti? Kijang Double juga pernah, terus Double Latin juga pernah. Untuk peleknya Pokros juga? Dulu pakai kalau yang Kijang Double pakai BBS. Oh, BBS LM. Oh. Yang kedua? Yang Double Latinnya pakai mobil blood Daytona. Custom? Advan itu yang besi itu, Mas. Oh, Daytona itu. Oh. Terus ini mobil ketiga? Paket yang nggak pernah salah. Belum ada lagi. Peleknya ini bro, nggak pernah salah. Tapi sayangnya udah habis bro. Ini warna gunmet nih. CNC bro. Cakep ini. Udah habis. Untuk kalian yang mau nanti bisa PO lah. Paling habis lebaran barangnya bro. Nih. Modelnya concave gini bro. Cakep banget ini. Nih. Dipadukan dengan ban Aslera 185-55. Ini bro. Yos. Untuk Mas Alex, terima kasih ya sudah berkunjung. Sebelumnya mobil Mas Alex masih pakai pelek standar bro, seperti ini. Dan di upgrade pakai TE37 Saga yang konkav dan belang. Kalau pelek standar jadinya seperti ini bro, ya biasa-biasa aja. Dan Mas Alex minta ring 15 karena dibuat daily use untuk sering luar kota, Semarang Solo, Demak Solo, jadi ya minta yang ternyaman lah. Oke, okay. Untuk kalian pokoknya kalau mau konser seperti apa langsung bicara aja sama saya, maunya gimana pasti saya jadikan bro. Dan ini lagi ada tamu juga, Mobilio, ini juga mau tukar tambah bro. Mas Alek by the way ini bro, ini velg mau tukar tambah juga. Jadi untuk kalian yang mau tukar tambah langsung aja datang ke toko. Kalau nggak datang nggak bisa bro. Dan Xenia Avanza harus ganti mur juga ya. Kalau nggak ganti mur nggak bisa. Saya ambilin dulu bro murnya. Nih. Nih bro. Ini murnya seperti ini. Sudah ada kuncinya juga. Harganya murah ini. Ini Mas Alex murnya. Ini bro, sudah jadi dan tak kasih tunjuk bro. Ini Mas Alek pengennya kan keluar body bro, dikit biar seksi. Nah, keluarnya segitu bro, dikit banget jadi seksi. Dan nih murnya, lihat bung, sudah ada kuncinya juga bro. Tuh kunci nih. Nah ini, kalau kalian beli sudah ada kuncinya ini. Untuk Xenia Avanza harus ganti mur bro. Untuk LGGC City Car bisa sih kalau pakai mur bawaan, karena Xenia Avanza kan pakainya ini bro, 114. Saya bung, tanganmu bung. Nah, 114 tuh kayak gini bro, kecil. Kalau mur bawaannya kan gede, ada knobnya itu kan, nggak bisa masuk dia. Kalau 4x100 lubangnya gede, bisa. Jadi gitu. Ini bung. Ada tambahan pernah ini? Salah. Kata Mas Alek, pelek nggak pernah salah. Kita lanjut di sini bro. Ini ada customer Mobilio, masih fitting JF Blade. Ini namanya JF Blade. Modelnya kayak kipas ini bro. Ya selera customer tuh beda-beda. Ini cakep banget. Kalau yang suka jari-jari, cuma gak enaknya nyucinya bro. Satu-satu ini bro.
ulirnya satu-satu. Tapi saya suka yang jari-jari seperti ini, bro. Lebih rapet menurutku sih. Kalau yang TE37 kan kalau nyuci gampang banget, simpel. TE Workmaster tuh gampang. Dan ini customer mau kredit pakai HCI, bro. Jadi nunggu petugasnya dulu. Barusan petugas lagi pergi. Nanti ke sini kita proses, dan ini mau tukar tambah juga. Peletnya ini, bro. Bawaan mobil RS mau ditukar, mau dijual DT dengan JF plate. Mantap. Dan lanjut untuk Mas Ales itu udah selesai, bro. Tinggal pembayaran doang. Ini barang TT-nya ini. Oh iya, Mbak. Ron, Ron. Notanya, Ron. Nota. Ini, bro. Mas Alex tambah lagi cover Brembo. Cover Brembo itu di sini, bro. Covernya nanti. Kita kasih lihat buat kalian. Nih, bro. Nih, cover Brembo. Buat depan isi 2. Dan ini Mas Alex SNI ya. Suami nanya istri dan istri sudah ISO. Istri sudah oke. Kita coba dulu, bro, bisa atau enggaknya nanti. Kelihatannya sih bisa. Karena jauh juga palangnya. Ya, karena ini palangnya kan juga konkav, lebarnya belang. Kemungkinan bisa. Untuk kalian yang mau cover Brembo masih banyak sekali, bro. Langsung aja. Mau kirim-kirim bisa, langsung pasang di toko bisa. Bebas. Nih. Dan isinya cuma 2 ya, bro, karena yang belakang kan nggak ada, bro. Nih, kalaupun ada, kalian belinya 2 set karena satu set isi 2. Nih, bro. Ntar tak kasih lihat jadinya. Nih, bro, tak kasih lihat, bro, jadinya. Manis kan, bro, dengan Brembo di dalamnya. Untuk kalian yang mau bisa langsung, itu masih banyak banget. Jadinya cakep, bro. Mas Alek ya, sama-sama, hati-hati jalan. Mbaknya terima kasih ya. Ini benar-benar ini istri sayang suami ini. Apa-apa istrinya yang bayar, bro. Jarang banget kayak gini. Kalau istriku ngomel ini. Ini bung, dicontoh bung, istri sayang suami bung. Ya, Mbak. Burine saya toh, Bung. Saya toh burine saya toh. Tinggal sik. Terus. Cakep banget ini, bro. Jadinya daily use mantep ini. Ya, Mas, hati-hati. Ini ada tamu lagi, bro. Brio, entah kan mau ganti ini. Ganti TE37 oke. Ini ada stikernya, cuma kan ini baru dari DOS, nanti stikernya kita kasih. Pokoknya seperti yang saya di postingan saya. Ini namanya TE37 oke. Ini stoknya mau habis, bro, langsung aja. Bronze Anodes. Kemarin saya habis posting ini, kalian pasti paham. Ini itu tadi, bro. Video singkat tentang customer saya yang unik, Mas Alek dari Demak dan istrinya. Baik banget, lucu banget, dan istrinya, wah, jiwa modifnya kental banget, bro. Semua yang bayar istrinya. Oke, untuk kalian yang suka dan mau merapat, langsung aja datang ke toko, dan mau kirim-kirim juga sangat bisa. Ini saya juga ada customer lagi, Brio, tapi nggak saya record. Udah capek juga, udah haus. Oke, saya tutup videonya. Bang Cerdas sama channel SMP Yusa. Doakan sehat selalu, rezeki yang melimpah, halal dan barokah. Pokoknya seduluran selawase, sukses untuk kita semua. Saya pamit ya, bro. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.